warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Tarat. Siapa teman saya? Good morning, good afternoon, good evening, good night. Oke, teman-teman. Kita lagi jalan menuju Pantai Noah Mawan. Anginnya sangat semeriwing-semeriwing. Dan saya pun mulai silau, mata saya mulai silau, tidak bisa melihat pemandangan bagus. Jalannya masih ke sana. Apa kena enggak tong sis? Bung ya, apa kok marah-marah nyanyi HP ini? Kok mas lagi? Mas. Mau nih biar? Ah, jangan ikut video ya. kita mau lurus ke sana. Oke. Nanti kalau sudah di pinggir pantai, bisa videoin lagi. Bye. Nah, ini pantainya. Ini jalan menuju Pantai Noah. Tuh. Banyak anak Filipina, Indonesia pada buka tenda, rame banget soalnya udah dibebasin 8 orang di Hong Kong, makanya rame banget tuh view-nya. Peran rame lingkundi. Kita nggak tahu mah duduk di mana dulu. Tuh, rame banget, apalagi nanti di pinggiran sananya tuh di tempat itunya bakal rame banget. Saya kasih view yang depan. Tuh rame kan? Banyak yang buka tenda tuh. Tuh. Keren. Oh, panas. Panas cuy. Panas. Tuh, rame banget pantainya. Nang kono enggak ada tempat, harus beber. Nang kono ae. Nang buri kono ae lho. Nang pinggiran nunggu kono sik. Oke. Soalnya kita mau cari tempat duduk dulu. Bye. Nah, oke teman-teman, ini view Pantai Mawan dari atas ya tuh. Rame banget. Banyak yang mandi tuh. Keren. Oh, lagi di sana tuh. Wow, rame banget. Soalnya pantainya itu baru dibuka setelah lockdown, jadi rame banget hari ini. Kebetulan sekarang hari Senin di Hong Kong itu lagi tanggal merah, pada liburan. Rame kan? Nah, ini view yang dari sebelah. Sampai sana pun rame loh. Biasanya di sana itu sepi. Yang di sana itu biasanya sepi. Ini rame banget hari ini. Tuh. Banyak yang mandi, kebetulan cuaca pun mendukung karena lagi mendung. Tuh. Ini yang view yang sebelah. Keren. Tuh. Masih banyak yang mandi. Tuh ada yang renang sampai ke tengah itu. Nah, ini kalau view dari bawah. Tadi saya tuh view-nya dari atas, sekarang dari bawah tuh. Rame banget kan? Rame banget hari ini. Banyak yang buka tenda. Sekarang saya mau lanjut naik ke puncak-puncak gunung. Masih bersama teman saya Rika Rahim. Hari ini ramai banget daerah Mawan. Kabupaten Mawan melaporkan. Melaporkan dari Kabupaten Mawan melaporkan pantai yang sebelah. Pantai sebelah itu ramai banget teman-teman. Tapi kita tuh mau naik ke atas. Naik
ke puncak gunung. Kita tuh mau naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Nah, tinggi-tinggi sekali. Nyanyi deh. Dan nanti di atas tuh sampai sore. View-nya biar kita dapat enggak ada sunset. Ini berarti maman seleng dhuwur kuwi. Sut. Ana sutan, ana kafe Pasifik. Loh, iki kamera depan. Kamera depan ini, Bro. Tuh. Di sini tuh gelap. Tuh tak kasih ini ya. Apa? Nanti lah lanjut. Bye. Nah. Gelap banget nih di sini. Gelap banget. Foto anak siji. Dia mau foto tuh. Gak tahu mau kemana dia tuh. Mau foto. Tengahnya ini loh api. Walek toh. Ini. Aku lagi nyaru video kan walek. Saya tak mati nih saat video ku ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Masih di jalan yang tadi. Waya pro muter ngene waya mau. Ayo gak lah peteng. Aku soalnya videonya kamera belakang. Soalnya di sini gelap makanya saya kasih kamera belakang. Biar kelihatan. Ki biasanya kena akar Indo diusir lagi. Enggak bareng mau di sini Pak. Oh, biasanya kejogetan yang kene iki. Di sini tuh di atas ini ya apa jalan di atas ini tuh jalan kita tuh lagi di bawah jalan di bawah jembatan tuh banyak orang lari-lari atas ini tuh jalan tol teman-teman tuh dan di sini ada tulisan Noah cantik buat foto tapi sama lo sudah banyak banget foto saya di situ itu kan cakep kan aku mau iki loh sih ngarep gitu nah, foto di sini tuh cakep viewnya saya hari ini saya males foto dikarenakan foto saya sudah banyak banget kalau di sini nah ini bisa jalan menuju pantai juga akses masuk di sini juga bisa tuh nah ini Noah Park tuh nih Noah Park. Oke, nanti lanjut lagi. Bye. Oke, teman-teman. Kita saya sudah mau masuk menuju ke puncak-puncak gunung. Tuh, jalannya tuh di sana. Naik ke sana. Cakep kan? Di sini. Noah Park. Kalau mau masuk pantai Noah, Taman Noah tuh masuknya ke sini. Banyak anak-anak foto-foto di sini tuh. Kita enggak, Erik. Kita ke sini, Bro. Kita ke sini. Oh, kayaknya mereka juga mau naik deh. Ayo datai jalan-jalan kayak anu. Ini semua anak Filipin loh, teman-teman. Banyak banget anak Filipin di sini. Tuh, ini pintu masuknya ke sini. Kita lagi udah mau naik ke puncak gunung jadi jalannya seperti ini tuh jalannya tuh sempit blusuan tuh kita blusuan nah. Ya kita lewat sini juga bisa oke teman-teman cukup sekian vlog dari saya terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe, like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di live ya. Bye-bye.